kasih sayang orang tua bukanlah hal yang mudah. Diriku dipaksa untuk menjadi dewasa lebih cepat. Diriku dipaksa untuk menanggung beban keluarga. Yang kurasakan hanya sakit. Sakit yang tak kunjung sembuh. Bila sembuh, lukanya pun akan tetap membekas selamanya. Keluargaku memang hancur, namun tidak untuk keluarga yang kubangun di masa depanku. Broken home tidak merenggut semua mimpi-mimpiku. Broken home adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan berikan kepadaku, dan diriku tak menyalahkan keadaan maupun keluarga, karena aku pun paham bahwa yang terluka tidak hanya diriku. Semua yang dilakukan Tuhan ini semata-mata untuk menguatkanku, menjadikan aku lebih kuat, menjadikan aku lebih dewasa dari anak pada umumnya. Tuhan mengajarkanku untuk tetap terbang menggapai mimpi-mimpi, meskipun diriku telah kehilangan kedua sayapku. Aku pun tak pernah tahu mengapa Tuhan memberikan kehidupan yang di luar pemikiran seperti ini. Aku juga tak pernah tahu mengapa perpisahan terjadi begitu cepat dan singkat. Namun, yang aku tahu, Tuhan ialah penulis skenario terbaik yang pernah ada.